guys, sekarang kita mulakan perjalanan kita ke Kuching. So guys, selamat datang ke Bong's Travel. Sekarang ni kita berada di Bukit Temuduk dan kita ada pemandangan dari atas. So jom kita saksikan. So ni dia guys, pemandangan daripada Bukit Temuduk, Sri Aman ataupun boleh dipanggil Bandar Simanggang. So actually tempat ni dia dari atas. So saya dapat nampak dengan jelas sekali, cuaca pun bagus. So jom kita mulakan perjalanan kita ke Kuching. Okay, sekarang ni kita ada 121 km. So jom ke Kuching. Dari Sri Aman ataupun boleh dipanggil Simanggang, perjalanan kita ke Kuching mengambil masa 3 jam setengah. So jarak dari Sri Aman ke Kuching adalah 185 km. So time ni keadaan jalan sedang diperbaiki ataupun dimajukan oleh Pemonio. Adalah yang setengah tu yang sudah siap, yang sudah ditar semua. So kita pakai jalan lurus. Okay. Yang ni simpang dia ke Sibu kiri dan dulu. It is so hot, I ain't got a faith. Oh, I can make the earthquake. Jalan yang saya bagi tahu tadi agak bagus dan juga boleh digunapakai. Yang sebelah tu juga masih diperbaharui. Actually jalan ni dulu dia tak macam ni guys. Dia banyak lubang. Kalau limpas je ada lubang. Kalau limpas je ada lubang. Habis saya punya arm kereta tu. Bukan saya je, semua orang pun kena. Kita sudah berada di Bukit Penggunan. Ni dia. Tapi saya sudah turun dari Bukit Penggunan tadi. Sebab saya tengah drive. So agak susah sikit lah untuk saya standby dulu. So ni dia. Jalan ni sebenarnya menuju ke Pekan Lacau. Dulu jalan ni tak macam ni, dia ada bukit ke atas tu. So sekarang ni dia buat yang baru punya. So time ni kita tengok dulu jalan dia. Dia sebenarnya ada two way. Yang sebelah tu tengah dibuat. So yang sebelah ni sama juga, cuma dia tak ada line putih je. Dia belum siap lagi. Tapi dapat digunakan lah oleh kenderaan lain. Di Serian, tempat baru Serian. Oh, saya pertama kali pakai jalan ni.
Tapi buat yang belum pakai itu, jalan ni memang highway lah. Dia memang terus terus ke Kuching dan tak ada yang belok-belok. Senang je. Dia jalan je lurus je. Dia dia punya jalan ni highway. Tapi buat masa ni lagi masih dalam penyelenggaraan lah. Tak lama lagi mungkin akan siap. Mesti boleh digunakan pakai lah.